Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke bang, jadi lo semua terus pada mendengar Goloblok semuanya di mata pada semua kelas sesat terus. Nah, jadi kali ini kita gacha lagi guys, ya kan? Gacha lagi, gacha lagi. Tapi kali ini kita gachanya nggak pakai Robux ya, melainkan pakai duit di money CDI deh gitu kan. Langsung aja kita akan gacha, yuk let's go. Nah di sini kan ini ada 5 ya. Nah ini kita jangan klaim dulu, kita ambil dulu kotak berbatas. Nanti kalau udah 0, baru kita klaim lagi. Jadi dapat 10 tuh, jadi nggak 5 coy. Okay. Langsung aja, untuk pertama kali, kita coba 2 kali ya kan. Ini kita coba teori, nggak pakai teori dulu. Kita coba pakai, nggak pakai teori. Wesh, langsung muncul coy, legendaris ya. Oh, shit. Masih belum wangi-wangi nih, tolong ya. Pakai apa kali ya? Pakai mobil burik deh. Udah lama banget nih, gua nggak pakai mobil ini ya. Tumpah, mobil goib udah lama banget ya. Nah, ini kita coba pakai teori pakai mobil ini dulu deh, ya kan? Let's go. Ayo dong, please dong, legendaris keluar karena cakra kalian gitu kan. Mobil? Ini kayaknya gue belum punya deh. Udah punya? Serius gue udah punya? Masa sih gue udah punya? Emang kayaknya gue udah punya ya? Ini dapatnya 100 juta do. Lah iya anjir punya, cok. Ya elah udah punya lagi kocak. Ya udahlah enggak apa-apa lah. Ini gimana nih? Nah, langsung aja kita coba sekarang teori ganti bahasa nih. Nih, ganti-ganti bahasa begini biasanya membawa hoki nih. Pakai bahasa apa kemarin ya? Pakai Korean kali ya. Mana Korea? Nah, kita coba pakai ganti bahasa Korean. Biasanya membawa hoki nih. Langsung aja kita coba ya. Teori ganti bahasa. Let's go. 2 kali ewang ya. 2 kali ewang. Let's go. Apakah kita sebenarnya mendapatkan sebuah legendaris gitu kan? Oh no. Ya walaupun sedikit muncul tadi ya, tapi masih belum dapat nih. Masih belum ada rezeki ya kan. Oke gak apa-apa. Masih ada 2 kali percobaan. Let's go. 2 kali percobaan. Let's go. Apakah ini yang mendapatkan hoki kita kali ini? Jing jing. Oh my god. Shelby lagi tolong ya. Oke, kita coba ganti bahasa deh. Ganti bahasa apa ya? Pakai bahasa ini aja ya, Thai ya. Pakai bahasa Thai, Thailand gitu kan. Sorry cap. Oke, sekali ngalung ya. Sekali ngalung nih ya. Ini yang last try ya. Oke, sekali lagi. Bim salabim ada kadabra, harus dapat nih. Jeng jeng jeng. Mantap jiwa coy. Oke, jadi itu dia. Sekarang kita ngalung dulu ya. Ngalung dulu yang gratisan lah. Ya, yang gratisan kita pasrah aja ya. Tapi kalau dapat game pass gua give ke teman. Oke, enggak lah ya. Masih belum dapat coy. Ya udahlah, tidak apa-apa coy. Oke, teori kemarin banyak yang ngomeng ini coy. Apa ya kemarin ya? Katanya sih paling banyak ini Fahri ya. Fahri Procedit, real kah? Coba nih Fahri Procedit ya, kita coba gaspol nih tuh. Wah sensor lagi kocak ya. Kok sensor sih? Oke masih belum. Oh itu mungkin karena sensor ya. Oke oke sekali. Oke oke. Nah ini nih. Oke nih kita coba nih ya kan. Real atau tidak nih? Let's go. 2 kali ngalung ya. 2 kali ngalung ya. 2 kali ngalung mang. Ayolah. Ya elah, dapetnya bembe lagi, cocok. 2 kali, Cena. Alright, no problem. Coba kita sembari ganti bahasa ya. Oke, berarti Fahri no Cedit 1 kali ngalung lagi ya. Berarti di sini kita pakai bahasa Inggris. Nah, Inggris nih. Kalian harus belajar bahasa Inggris ya kan. Limit box. Oke, alright. Last one, Fahri Pro Cedit. Let's go. And 3, 2, 1, go. Ayo dong, legendaris keluarkan lah ya kan. Jangan dipendem-pendemin gitu loh kan. Sayang ya kan, dipendem-pendem kan sayang. Mending buat gua gitu kan. Ya, dapetnya si Albi mulu, cok. Oke, jadi tinggal 2 kali ngalung lagi nih. Mana ya, gua bingung juga nih. Jangan pakai Inggris deh. Pakai yang ini aja. Vietnam. Nah, kita pakai bahasa Vietnam. Teori pakai banti bahasa gitu kan. Wah, ngerti kagak tuh? Ini namanya Hop Yong Hang. Hop Game Pass. Chuang Hang Hop.
Nah, itu dia. Satu lagi, I love CDID. I love CDID. Oke, ini last, two last ya kan? Two last. Pakai bahasa Vietnam, I love CDID. Let's go. Dapat. Pasti dapat. Iya, pasti dapat sih. Pasti dapat BMW. Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Udah, Bang. Udah, Bang. Tolong, Bang. Jangan dikeluarin BMW M5-nya. Tolong, Bang, ya. Legendaris, Bang. Satu aja, Bang. Satu aja nih, Bang, ya. Mohon nih. Satu aja, ya. Satu, satu, satu. Oke. Last. Let's go. Apakah ini yang penentuan kita kali ini bisa mendapatkan legendaris atau tidak, ya kan? Kita coba pakai teori bahasa ganti I love CDID. Sama kita pakai mobil karatan. Last try ya kan. Let's go, and 3, 2, 1, go. Ayolah, burik dapatnya cowok, tolong ya kan. Oke, jadi kali ini kita masih belum hoki. Tapi tenang aja, kita besok kita gacha lagi 2 kali atau 3 kali ya. Kita coba 2 kali dulu, nanti kalau misalkan belum dapat, nanti kita coba 3 kali lagi. Berarti gue 3 hari ini bikin video gacha ya, dijadiin satu coy. Jadi kita coba besok hari ya kan. Nunggu ininya reset dulu coy, 23 jam buset dah. Nunggu dulu ya. Keesokan harinya. Oke mang, sekarang sudah hari berikutnya ya. Sekarang mudah-mudahan bisa dapat legendaris ya. Ini kita pindah map ya. Ini kita pindah map yang tadinya dari Jakarta. Sekarang kita coba di Jabar deh. Ini kita masih teori bahasa Vietnam nih. Nah sebelum itu, wah ini cok, oh iya ya, mesti klaim dulu ya. Ya ampun cok, mesti klaim dulu wir. Wah gak bisa ini ya, gak bisa double kah? Oh mesti di ini dulu cuy, diklaim dulu. Ya ampun, kocak dah. Alah gatot ini mas, 10 kali jadi gatot cok. Yaudahlah gak apa-apa lah ya. Kita coba pakai mobil apa ya? Teori pakai mobil ini aja deh. Teori pakai mobil tahu bulat deh. Kita coba, let's go. Bahasanya kita ganti dulu deh. Bahasanya kita ganti dulu, ganti-ganti. Pakai bahasa apa, guys? Ya itu pakai bahasa ini aja deh. Apa ya? Portugis. Nah. Su. Oke. Teori ini ya. Ronaldo, oke. Okay? 1 2 3. Su. Let's go. Oh, jadi kalau pakai bahasa Portugis, dia seperti ini ya namanya, Raro. Lalu kalau Daily Book, itu namanya ini. Aduh, nggak kelihatan deh, soalnya ini. Apa ini ya? Jo jadi kasai, mas. Sai. Sai has. Kalau Daily Book-nya, Daily Limited-nya di sini namanya Kaisa Limitado. Perfecto lo, mentolos, mantolos. Langsung aja tos, kita langsung tos mencoba nos Portugis no, teori nos Portugis no, and langsung tos kita gacha no pakai bahasa Portugis no. Let's go no. Ini baru 4 kali ya. Yaudah leh, langsung deh. Oh, namanya dia Sim ya. Namanya dia Sim kalau dari ininya. Ayo bang, keluarin dong bang legendarisnya di bang. Daripada dipendem-pendem bae gitu kan. Daripada dipendem-pendem aja, mending buat gua gitu legendarisnya. Kan dapetin kayak gitu kan, sistemnya gitu kan. Oke, di sini ada baca no channel limited dari sana tuh. Retapanation, nomadavision, ada ngomong apa sih gua kagak ngerti dah lah. Oke, ganti lagi bahasa Portugis. Apalagi ya? Kita coba ganti bahasa ini ya. Japanese gak sih? Japanese aja ya, kita coba pakai Japanese. Nah lo, puyeng kagak lo. Oke, kita coba teori ini aja pakai pakai tahu bulat kayaknya burik dah. Gacor mah ini, cok. Apa ya? Nah, gacor mah ini mobil ini, coy. Gacor tuh pakai mobil ini, coy. Nah, coba kita coba I love CDID udah kemarin deh. Coba di Jabar deh, I love CDID deh. Oke, di Jawa Barat. Kemarin kita udah coba di Jakarta ya. Nah, langsung aja. 3, aduh. Let's go. Ayo dong, dapat legendaris set. Nani masih belum bisa mendapatkan rezeki yang sangat melimpah ya guys ya, di pagi hari. Berarti gua harus mesti klaim dulu ya. Mesti diklaim dulu baru kita bisa gacha 10 kali ya. Aduh, gua lupa banget coy. Kalau misalkan nggak diklaim jadi 5 ya. Alright, alright, alright. Berarti, oke, okay, berarti nanti di next
berarti besok gue mesti klaim dulu ya. Klaim dulu, nanti nunggu sehari lagi baru bisa 10 kali gacha ya. Oke oke oke, gue kira tuh ini ya, lupa-lupa ingat gue coy. Oke, dua kali lagi ayo dong, tolong legendaris ya. Legendaris lah, pagi hari pasti. Buset gede redet coy. Gede redet itu tolong ya. Gede redet itu mobil Shelby. Oke lah, kita coba pakai teori pakai mobil Shelby dah. Gila dapetnya mobil Shelby mulu co, tolong co. Nah ini dia mobil Shelby nih, yang ada di Daily Box nih. Ya kan? Ya ini sebenarnya mobil limited juga waktu di versi 1.6. Saya versi 1.6 ya sih, di 1 versi 6 gitu kan. Ini adalah sebuah mobil limited. Kayaknya sih di 1.6 nih mobil ya. Barengan sama mobil yang ada pick up-nya, yang ada mobil belakangnya namanya apa ya? Namanya itu tadi apa ya? Tacoma ya, Tacoma. Coba Tacoma cari dulu, coy. Nah, barengan sama ini nih. Toyota Kijang Sporty gitu kan. Oke. Ya, ya elah lupa anjay. Oke, kita coba pakai daily box sekali dah, pakai daily box sekali lah. Ayolah 45 lah. Ini beragar banget coy. Robak 45, masa iya enggak dapat legendaris lah ya. Harusnya sih dapat ya, ya kan. Harusnya sih dapat. Kalau pakai daily box itu rata-rata. Aduh, tadi 9,5M coy. Aduh, udah kelihatan di depan mata kalian itu 9,5 miliar coy. Atau kaya itu kalau gua dapat ya. Tapi saya masih belum dapat, cok. Oh, masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi, cuy. Oke, berarti last one ya. Last one. Gimana nih, Wir? Aduh, masih belum dapat-dapat nih. Kita coba berarti terakhir di Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur lagi. Di Jawa Tengah. Oke, last one ya. Wah, ente ini mah, Wir. Ente. Aduh, masih belum dapat ya, guys. Ya, jadi itu dia gacha kita kali ini. Nanti kita coba sekali lagi yaitu gacha teori di map Jawa Tengah. Untuk map Jawa Barat kita cuma dapatnya 5 sih. Harusnya 10 karena gua sebelumnya enggak klaim dulu, jadi biar dapat 10. Tadi gua sebelumnya enggak klaim jadi 5, coy. Ya kan? Jadi ya udah, berarti kita nunggu 2 hari lagi ya. Lama juga PTW. Ya udahlah, kita nunggu 2 hari dulu. Alright. Keesokan harinya. Oke, sekarang sudah hari ketiga ya. Jadi langsung aja di sini kita gacha yang terakhir. Dan ini kita seperti biasa pakai ganti karakter dulu ya kan. Jadi dinosaurus dulu ya. Oke, langsung aja yuk kita gacha lagi. Nah, maksud gua ini kalau kayak gini, ini tuh bisa gacha 10 kali nih coy. Jadi habis 1 miliar kita coba dapat atau enggak. Teori ini dulu ya, satu dulu lah. Kita coba dulu, satu dulu lah. Wah, tadi ada legendaris apa tuh? Masih belum dapat rezeki ya, guys ya. Pakai kostum dino lah, kita teori pakai kostum dino lah. Teori pakai custom dino, let's go. Kenapa ya gue bisa, kalau di Jawa Tengah tuh gue dapatnya tuh ini mulu, cok, bosen gue. Lama-lama gue jual juga tuh itu mobil. Oke, jadi di sini kita langsung aja ganti teorinya ya. Di sini kita coba ganti teori bahasa lagi. Apakah ganti bahasa efektif untuk kita gacha kali ini? Russian. Nah, Ura. Nah lo, ngerti kagak lo tuh bahasa Rusia? Kita coba pakai bahasa Rusia. Let's go. Oke, nice. Oh my, masih belum ada rezeki. Kita coba. Oke, gantilah. Ganti. Pakai teori ini. Katanya gue baca komen-komen nih. Fahri lagi nih. Sebat apa nih Fahri? Apa ya kemarin ya? Fahri Procedit ya kalau nggak salah. Fahri Procedit. Nah nih, Fahri Procedit. Oke nih, gue coba dua kali ngalung ya. Dua kali ngalung. Siapa tahu kita hoki dapet di Jawa. Itu harusnya dapet sih, cok. Kalau ada fitur stop, gue stop tuh ya. Kalau ada fitur stop, gue stop sumpah dah. Oke, langsung aja kita coba yang terakhir dah. Yang terakhir dah. Masih belum hoki nih kita nih. Tapi munculnya tuh ada gitu. Munculnya tuh ada tuh. Coba kita ganti kota deh. Teori ganti kota.
coba kita claim dulu lah. Teori teleport, abis itu kita claim ya. Siapa tahu dapat legendaris. Kalau misalkan dapat legendaris, gua bakal keep game pass yang ada di sini nih. Aduh, gak bisa lagi, kocak ya. Gak bisa, mesti pakai mobil, cok. Oke, kali ini kita ganti bahasa Portugis ya kan. Siapa di sini fans CR? Nah, fans CR nih langsung merapat ya. Lumayan dapat rara. Belakangnya tuh oh ya kalau bahasa Portugis tuh rata-rata belakangnya tuh kayak oh gitu ya. Kayak Sevidor dan Perfecto Mentolos lah kan sama tuh. Bahasa no ini no, apa ini namanya no Portugis no ya kan. Nah, di sini kita pakai yang terakhir ini deh ya kan. Pakai mobil ini deh, Christmas. Oke, okay. Walaupun Christmasnya sudah lewat, kita coba ganti teori pakai mobil Christmas gitu kan. Ayo dong, please dong, tolong lah ya kan. Jangan dipenem-penem lah, jangan malu-malu lah untuk mengeluarkan sebuah legendaris lah ya. Jangan malu-malu nih. Oke, okay, sekali lagi, let's go. Ayo please. Kayak teori gacha di Jawa Tengah itu dapatnya ini mulu, sumpah dah. Coba gua baca komentar. Oke nih Fahri katanya. Fahri lagi. Fahri sekarang Fahri ganteng nih. Fahri ganteng cedit dah. Ganti Fahri ganteng pro cedit. Oke nih kita coba nih. Ada yang ngomen. Alright, kita coba tiga-tiganya kita habisin ya. Let's go ya. Tiga-tiganya kita habisin, bos. Nah, ini nih, dua lagi nih kita coba nih. Apakah Fahri membawa hoki kita pada kali ini? Tersisa tinggal 2 unit. Oh my god, dapat gak win? Pakai kok? Dapat? Are you seriously? Dapat rare? Oke, kita coba in 3, 2, 1. Pakai kok? Wah, dapat common, cok. Masih belum dapat, coy. Waduh, gimana nih? Pusing pala gua, cok. Yaudah lah, sekalian kita last lah, terakhir lah. Wait. Loh. Woi, salah, kepencet, Bang. Oke, ganti bahasa lagi ya. Jadi bahasa Inggris dah. Ya. Original. Pakai bahasa Inggris nih. Limit box. Alright. Kita akan dag di dug dog. Apakah kita bisa dapat legendaris? Tolong, legendaris tolong keluarkanlah legendaris ya kan. Jangan malu-malu untuk dipendam, keluarkanlah. Oke. Langsung aja kita akan mencoba, kita lihat 1 2 3. NT guys, adalah NT lah ya. NT gacha kita kali ini NT lah. Nanti kita coba gacha lagi. Cekcok ya, pakai Robux sama pakai duit. Gitu. Sekarang kan kita coba pakai duit. Hoki apa? Ya kan. Kalian bisa lihat aja itu hoki gua kalau kita pakai duit. Udah 3 hari kita nunggu hasilnya masih zonk. Jadi udah, thank you buat udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe lagi juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah. Komen aja di bawah teori apa lagi, nanti kita akan coba teori-teori kalian gitu kan. Teori Fahri ini menurut gue ya oke lah gitu kan. Boleh lah. Nanti kita coba teori-teori kalian lagi, komen aja di bawah, oke? Okay? Bye-bye semua ya. Limit box, cobalah sekali lagi lah. Kita coba pakai limit box deh. Coba kita pakai limit box queer. Siapa tahu kita dapat langsung gitu kan endingnya. Endingnya bisa GGWP nih. Coba sekali lagi. Oke, 600 ya udahlah ya. Buat gacha next konten ya. Oke lah, udahlah. Dadah. Las. Oke, kayaknya kita coba teori di Jakarta deh. Soalnya tadi teori di Jakarta kayaknya boleh lah.